Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo, jumpa kembali di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Nah, pada video kali ini merupakan kelanjutan dari video kemarin ya, yang explore Curug Stawing. Kali ini saya start dari area Pasar Jonggrangan, Kulon Progo, atau tepatnya di Jalan Kaligesing Jonggrangan ya. Saya akan menuju ke Kota Jogja. Nah, untuk kali ini saya akan turun melewati turunan atau tanjakan Bibis yang lumayan ekstrim. Nah, gimana keseruannya? Jangan skip-skip videonya ya. Ke arah sana bisa, ke arah sini bisa. Saya akan coba yang kiri ini ya. Ini memang turunannya agak curam sih. Harus hati-hati. Purwosari. Wah, keren ya, ada glamping-glampingnya di sana. Jalan Raya Kaligesing. Kita akan melewati spot-spot yang sangat indah ini teman-teman. Jadi dari Pasar Jonggrangan tadi sampai ke nanti di daerah Kenteng ya, daerah Nanggulan Kenteng, itu kita akan melewati spot-spot yang sangat indah. Lembah-lembahnya sudah mulai kelihatan. Nah, kita sudah mulai ini melewati turunan-turunan yang sangat ekstrim. Jadi pengeremannya harus hati-hati di sini.
Ini tikungan yang ada pohon gedenya ini. Namanya tikungan apa ya di sini ya? Tuh pohonnya gede banget kan? Tikungan tanjakan Bibis apa ya? Pemandangannya sebelah kiri itu keren banget. Orang lokal itu mereka sudah terbiasa ya ngebut-ngebut di turunan kayak gini. Nah, setelah ini kita akan melewati turunan lagi yang sangat indah banget, teman-teman. Jadi di nih sudah ada tandanya ya, turunan. Jadi kanan kirinya itu nanti tebing-tebing gitu. Keren banget pokoknya, men. Nah, kita harus hati-hati kalau melewati turunan ini. Nah, ini sudah mulai ini. Cuman di beberapa bagian jalannya bergelombang gini, jadi ngeri juga, harus hati-hati. Dan di sebelah kiri ada pemandangan bagus sebenarnya, tapi tetap harus fokus di depan. Fokusnya ke depan. Wah, ini keren nih. Tuh pemandangannya di sebelah kiri. Ajib. Nah, ini sudah mulai sampai di daerah dataran rendah, daerah Nanggulan.
lihat persawahannya. Keren banget. Nah, kalau kita berhenti di sini, kemudian melihat ke belakang, itu tambah keren banget. Coba ya, kita berhenti di sini.